Divisi Payung Lumbo sekarang itu menjadi program studi unggulan dalam pengembangan hubungan internasional melalui aktivitas lidarma perguruan tinggi yang memiliki karakter lokal, nah itu sih kata kunci dan berkeadilan. Kurang menentukan juga SK yang akan ditampil semester depan. Kandidat di konvensi itu kami. Jadi berarti kos sudah ya. Pendapat kami mengenai revisi kurikulum pada tahun ini sangat bagus, terutama untuk saya berpikir kalau dengan adanya mata kuliah internship kita lebih berpengalaman untuk misalnya nanti akan kerja di suatu kantor atau dimanapun dan membuat mahasiswa lebih berpikir kritis. Iya, kalau saya awalnya pertama sedikit bingung. Tapi pas menjelaskan ternyata ini justru lebih memudahkan kita sebagai mahasiswa untuk mendapat apa yang kita mau dan tentunya kuliah dengan cepat dan berbobot.